Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan di Union Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sehat diberikan sehatnya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku juga ada di rumah aku ya guys ya, dan di sini aku akan mereview ya hewan peliharaan aku lagi yang baru ya guys ya, dan di sini baru aku pelihara sekitar 10 hari ya guys ya. Nah, langsung saja ya, menuju ke hewan peliharaan aku yang baru ya guys ya. Nah, ini sudah ada di tangan aku ya. Nah, ini adalah bajing ya guys ya, atau tupai. Nah, ini adalah bajing ya guys ya, bajing kelapa, dan ini sudah aku pelihara sekitar 10 hari yang lalu ya guys ya. Dan bajing ini sangat jinak sekali ya. Sangat jinak sekali ya guys ya, dia hidungnya bisa dilihat kan. Nah, dan bajing ini aku kasih makan dengan pisang sekarang ya guys ya. Awalnya aku pelihara, aku kasih makan dengan sun ya guys ya, sun pisang itu. Aku kasih air, nah kasih pipet ya, aku minumkan dia. Dan setelah beberapa hari kemudian dia udah mau ya makan pisang, jadi aku kasih pisang aja ya. Nah, dan di sini ada pisangnya guys ya, aku akan buka dulu ya. Nah, udah gak sabar dia ya guys ya. Langsung makan ya guys ya ke pisang ya. Dan bajing kelapa ini sangatlah imut sekali ya, bentuknya kecil. Dan kalau kita pelihara dia dari kecil bisa jinak ya guys ya, seperti yang ini ya. Nah, ini umurnya sekitar 1 bulan mungkin ya guys ya. Asalnya aku dikasih sama temen aku ya, ke temen aku tuh melihara ini udah sekitar 2 hari ya, berhubung dia repot kerja sibuk siang malam, jadi nggak ada waktu untuk melihara, jadi dikasihkan ke aku ya guys ya. Jadi aku rawat sekarang ya. Nah, dan bajing kelapa ini aku kasih nama dia si Upai ya guys ya. Upai, karena dengan nama Upai ya, kalau di alam liar ya memakan buah-buahan ya guys ya, seperti pisang, pepaya, kelapa, serta sawit pun dia bisa makan ya guys ya. Dan ini mungkin udah kenyang ya, nggak tapi mau makan ya. Biasanya dia sehari habis ya guys ya, satu pisang nih ya, satu hari habis. Ini masih bikin sekarang udah terbiasa aku bawa kemana-mana ya guys ya. Saat aku masih makan kelinci, masih makan ayam, dia mau aja ya, nggak mau kabur. Enak sekali ya. Dan ini pun giginya turun juga guys ya, serta cakarnya tuh agak tajam juga ya. Nah, agak tajam ya cakarnya ya, bisa dilihat kan. Dia pun kalau udah dewasa bisa menggigit ya guys ya, kalau nggak jinak ya. Ini berhubung jinak ya, ini nggak begitu menggigit, dan dia mencakarnya pun nggak terlalu sakit ya guys. Dia cuma lompat naik turun naik turun ya guys ya, di badan aku ya. Seperti ini nggak mau diam ya, tapi kalau di kandang dia tidur ya kerjanya guys ya. Kalau di siang hari itu tidur aja, kalau sore aktif lagi ya, atau apa gitu tidur terus ya. Nah, kan bisa dilihat ini ya, nanti dia akan naik ke benang aku guys ya. Nah, lihat kan naik lagi ke badan aku ya. Ini aku biarkan, apakah dia mau naik dengan sendirinya ya. Dan bisa dilihat, nah naik kan guys ya. Nah, ini dia guys.